Alutsista made in China ini bikin Indonesia makin gahar, nempel di kapal perang TNI AL. Kira-kira alutsista made in China apa saja kah yang bikin Indonesia ini makin gahar? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Soal kekuatan militer, Indonesia tak usah diragukan lagi kehebatan dan ketangguhannya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki militer tangguh dan sangat kuat. Kehebatan militer Indonesia bahkan juga diakui oleh dunia internasional. China, yang merupakan negara dengan kekuatan militer mumpuni, juga mengakui ketangguhan Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh media China, 163.com, bahkan menyebut jika militer Indonesia berada di peringkat belasan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan militer yang sangat gagah. Menurut peringkat militer terbaru media asing, kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 15 dunia. Peringkat ini melampaui banyak kekuatan militer tradisional, seperti Jerman di nomor 16, Australia di nomor 17, dan Israel di nomor 18. Wajar saja jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga dengan prestasi yang berhasil ditorehkan oleh TNI. Karena TNI merupakan garda terdepan bagi Indonesia dalam melindungi nusa dan bangsa. Nah, guna memaksimalkan perlindungan kedaulatan nasional, tentunya Indonesia memerlukan alutsista yang canggih. Dan saat ini Indonesia tengah dalam upaya untuk bisa mendatangkan berbagai alutsista canggih untuk TNI. Misalnya dengan memborong Rafale yang beberapa tahun mendatang akan perkuat TNI Angkatan Udara. Indonesia belum lama ini berhasil menjalin kesepakatan dengan Prancis soal pengadaan Rafale. Keberadaan Rafale sangat jelas akan menambah kekuatan tempur TNI Angkatan Udara. Ini juga berkorelasi dengan semakin tangguhnya pertahanan Indonesia, mengingat Rafale bukanlah jet tempur sembarangan. Ya, selain mendatangkan Rafale, Indonesia juga tengah dalam upaya pengembangan tank harimau untuk TNI AD. Menariknya, yang menggarap tank harimau ini adalah industri pertahanan Indonesia sendiri, yakni PT Pindad. Dalam upaya menghadirkan tank harimau, PT Pindad menggandeng FNSS Turki. Dan laporan Pindad.com menerangkan jika tank harimau merupakan tank ukuran sedang pertama di ASEAN. Sehingga keberadaan tank harimau sangat menunjukkan bahwa industri pertahanan Indonesia juga mumpuni. Ya, tank harimau buatan PT Pindad ini dilengkapi dengan proteksi level 5. Juga dilengkapi dengan sistem pertahanan anti balistik dan anti ranjau. Harimau Medium Tank Cannon 105 mm adalah kendaraan tempur produk terbaru dari PT Pindad yang didukung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Kendaraan ini dilengkapi dengan two-man turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Harimau Medium Tank didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan karena memiliki bobot yang lebih ringan dan main battle tank. Alutsista tak melulu soal jet tempur atau tank semata loh, seperti rudal atau roket juga tak kalah penting. Nah, Indonesia ternyata menggunakan roket buatan China untuk memperkuat TNI. Ya, dikabarkan sebelumnya dijelaskan bahwa Indonesia memiliki rudal C-802. C-802 sendiri merupakan rudal buatan China yang disebut digunakan di Indonesia. Indonesia menempatkan rudal C-802 untuk memperkuat kapal perang seperti KRI Yos Sudarso. Rudal C-802 sendiri juga sudah terkenal akan ketangguhannya di dunia.
Soal kekuatan militer, Indonesia tak usah diragukan lagi kehebatan dan ketangguhannya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki militer tangguh dan sangat kuat. Kehebatan militer Indonesia bahkan juga diakui oleh dunia internasional. China, yang merupakan negara dengan kekuatan militer mumpuni, juga mengakui ketangguhan Indonesia. Data yang dikumpulkan oleh media China, 163.com, bahkan menyebut jika militer Indonesia berada di peringkat belasan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan militer yang sangat gagah. Menurut peringkat militer terbaru media asing, kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 15 dunia. Peringkat ini melampaui banyak kekuatan militer tradisional, seperti Jerman di nomor 16, Australia di nomor 17, dan Israel di nomor 18. Wajar saja jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara. Tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita patut bangga dengan prestasi yang berhasil ditorehkan oleh TNI. Karena TNI merupakan garda terdepan bagi Indonesia dalam melindungi nusa dan bangsa. Nah, guna memaksimalkan perlindungan kedaulatan nasional, tentunya Indonesia memerlukan alutsista yang canggih. Dan saat ini Indonesia tengah dalam upaya untuk bisa mendatangkan berbagai alutsista canggih untuk TNI. Misalnya dengan memborong Rafael yang beberapa tahun mendatang akan perkuat TNI Angkatan Udara. Indonesia belum lama ini berhasil menjalin kesepakatan dengan Prancis soal pengadaan Rafael. Keberadaan Rafael sangat jelas akan menambah kekuatan tempur TNI Angkatan Udara. Ini juga berkorelasi dengan semakin tangguhnya pertahanan Indonesia. Mengingat Rafael bukanlah jet tempur sembarangan. Ya, selain mendatangkan Rafael, Indonesia juga tengah dalam upaya pengembangan tank Harimau untuk TNI AD. Menariknya, yang menggarap tank Harimau ini adalah industri pertahanan Indonesia sendiri, yakni PT Pindad. Dalam upaya menghadirkan tank Harimau, PT Pindad menggandeng FNSS Turki. Dan laporan pindad.com menerangkan jika tank Harimau merupakan tank ukuran sedang pertama di ASEAN. Sehingga keberadaan tank Harimau sangat menunjukkan bahwa industri pertahanan Indonesia juga mumpuni. Ya, tank Harimau buatan PT Pindad ini dilengkapi dengan proteksi level 5. Juga dilengkapi dengan sistem pertahanan anti balistik dan anti ranjau. Harimau Medium Tank Cannon 105 mm adalah kendaraan tempur produk terbaru dari PT Pindad yang didukung oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia. Kendaraan ini dilengkapi dengan two-man turret kaliber 105 mm serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Harimau Medium Tank didesain khusus untuk daerah operasi tropis seperti hutan karena memiliki bobot yang lebih ringan dan main battle tank. Alutsista tak melulu soal jet tempur